Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke, itu lur, di video kali ini alhamdulillah ini mateng masih power class H ya. Power class H versi 2U. Siap kirim ke Sidoarjo lur. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum berlangganan, silakan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun IG maupun TikTok, bisa di follow IG saya Krisnanda Reskoreka dan TikToknya ada Nanda Audio. Monggo masih dibantu follow ya, biar makin rame. Untuk yang mau order berbagai macam power, bisa langsung japri WA saya di bawah sini. WA saya di situ, bisa di chat WA ataupun di telepon, nggak apa-apa lur. Tapi kalau SMS saya nggak bisa bales ya, jarang punya pulsa lur. Jadi pakai WA saja lur, pakai WA saja. Sekarang kita reviewkan pesanannya Mas Firmansah ini yang ada di Sidoarjo. Ini buat balap miniatur lur. Buat balap miniatur, untuk boxnya seperti biasa pakai model TD, model build up ya, model TD. Trafonya ini 3,5 kVA. Kalau request minta 4 kVA juga bisa lur. 2U masih muat ya, 4 kVA masih bisa. Tapi ya peres banget nanti lur. Ini aja sisa 2 cm lah. Tapi kalau dipasang 4 kVA bisa. Dipasang 4 kVA bisa. Untuk CT-nya ini 55 volt 110 volt lur. 55 volt double CT, double CT, atau untuk LV-nya itu 55 volt dan HV-nya 110 volt. Ini kelas H, jadi tegangannya ada 2 lur ya. Kalau kelas H tegangannya ada 2. Untuk elko-nya pakai audiovox 80 volt 10.000 mikrofarad, ada 12 biji. 12 biji atau 6 set ini. 12 biji. Jadi untuk yang 6 ini untuk LV-nya dan yang 6 bagian samping buat HV-nya. Untuk PCB PSU ini double layer ya, sudah double layer. Double layer jadi mantul lur. Nah, ini kiploknya atau diode sisirnya ada 4, yang 2 buat LV dan yang 2-nya lagi buat HV-nya. Lalu di sebelah sini samping kiri ini ada substat. Sudah dilengkapi substat, jadi misal dibuat cek sound di rumah masih bisa lur ya, masih ya buat cek sound tipis-tipis lah masih bisa. Dan di sini ada power supply untuk kipas. Ini kipas dan yang di sini buat speaker protektornya. Jadi sudah full pakai PCB lur. Full pakai PCB, depan belakang pakai PCB, mantul lah. Untuk drivernya ini pakai SJK versi kelas H lur ya. SJK kelas H versi 2U ini. Ini tingginya 2U. Pendingin juga pakai pendingin 2U, panjangnya 30 cm, ini yang tebal juga. Jadi dikhususkan buat balap itu mantul lur. Finalnya juga pakai MJL ya. Final pakai MJL seperti ini Mas. Finalnya pakai MJL. Final MJL ada 7 set lur. Finalnya MJL 7 set. Ini yang tipenya 1302. Nah, 1302. Kalau mau request pakai yang 9596 juga bisa, tapi harganya ada kenaikan lur ya pasti. Untuk harganya 100.000 kalau yang 9596 itu. Jadi ya di ada penambahan kalau minta request MJL yang tipe 9596. Tapi MJL yang tipe ini pun juga sudah oke lah. Karena sudah MJL ya, sudah MJL, bukan Toshiba lagi lur. Lalu stepernya ini pakai transistor lur. Pakai NJW ya, ada 2 set. 2 set ini dioda fast dan ini untuk TR drivernya juga pakai NJW. Mantap, untuk tegangannya 110 volt lur. Mantap buat balap sudah oke. Balap miniaturan lur, sudah mantul ya. Ini nanti kita cek sound kan tipis-tipis lur. Kita cek sound kan tipis-tipis, ini nanti langsung kita kirim lur. Langsung kita kirim ke daerah Sidoarjo. Bagian belakang masih sama lur, kipasnya pakai high speed.
Kipas Hexpeed, kabel 2,5 mili, steker, pakai Ewig seperti biasa ya. Seperti biasa, bagian belakang juga komplit. Ini ada input di sini, input, lalu soket speakon, bleeding post ada, sekring, dan saklar, pastinya saklar stereo bridge ada ya, stereo mono. Oke, sekarang kita nyalakan dulu, kita cek soundkan tipis-tipis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap, proteknya mati. Kipasnya agak berisik karena ya maklum lur, Hexpeed ya. Kita cek soundkan dangdutan lur. Dangdutan ya biar enggak DJ-an terus. Kita cek dangdut apa ini? Dangdut instrumen paling clarity namamu. Judulnya namamu lur. Judulnya namamu, kita cek soundkan. Ya udah. Udah bunyi semua lur, kita tes dengung dulu ya. Jadi kalau rakitan kita itu di ya pastinya untuk suara noise dan dengung diminimalisir ya lur. Ini posisi mepet speaker. Gak ada dengung, noise-nya ada kalau mepet banget ke speaker baru kedengaran lur. Nanti kalau agak jauh sedikit udah nggak kedengaran ya. Jadi noise-nya itu diminimalisir banget. Kita cek soundkan dulu. Ini yang 15 ampere lur. Yang 15 in ya. Adan lur, kita stop dulu ya. Adan, masih adan.